Sebelum ngelanjutin videonya, pastikan kalian sudah ngeklik tombol subscribe dan tombol loncengnya untuk dukungan channel ini biar gua makin semangat lagi buat videonya. Oke, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Dinar Genji. Nah, kali ini kita lanjut lagi ya game GTA 5 modnya teman-teman. Nah, kali ini gua lagi memakai karakternya Bobo Boy Up ini. Dan lihat tuh teman-teman, di sana itu ada Bobo Boy Tanah yang lagi benerin ban mobil kita nih. Soalnya kan sebelumnya itu ban mobil kita ini ada yang ngesengin nih. Ini apa ada hijau-hijau? Ya? Wah, sepertinya monster nih. Kabur. Pak, ini lagi muterin apa sih? Aduh, serem. Pak, kenapa, Pak? Takut, Dek. Takut? Iya. Takut sama apa, Pak? Barusan Bapak lihat di tenda itu ada monster berwarna hijau, Dek. Kabur. Emang kelihatan? Oke, kita coba lihat nih. Mana? Gak kelihatan, lah. Tapi kok bapak-bapak tadi bisa lihat alien yang ada di dalam tenda itu ya? Ya yaudah deh kalau gitu, ini Bobo Boy Api bakalan kesini nih. Eh Bobo Boy Tanah, itu kamu perlu bantuan Bobo Boy Api gak? Ah gak usah Bobo Boy Api, aku bisa sendiri kok. Oh kamu bisa sendiri? Ya kalau ganti ban doang mah gampang lah Bobo Boy Api. Ya yaudah deh kalau gitu, ini Bobo Boy Api mau kesini deh. Mau melihat alien ini ya. Oke kita bakalan kesini, Bobo Boy Cahaya, kamu lagi ngapain Bobo Boy Cahaya? Ini Bobo Boy Api, dari tadi itu aku perhatiin alien ini kok kegerak-gerak ya? Ya udah kalau gitu coba kamu masuk ke dalam tenda ini, terus periksa alien itu. Ya siap Bobo Boy Api, aku bakalan masuk. Nah itu teman tuh, sekarang ini Bobo Boy Cahaya itu sudah masuk nih ke dalam tenda. Itu gimana Bobo Boy Cahaya aliennya? Waduh, sepertinya alien ini tuh gak sadarkan diri loh. Ya gak sadarkan diri? Ya Bobo Boy Api, dia itu gak sadarkan diri. Aduh katanya itu, aliennya itu gak sadarkan diri nih teman-teman. Terus kalau gitu gimana nih Bobo Boy Api? Mending coba kamu bawa alien itu keluar dulu deh. Aku bawa keluar nih Bobo Boy Api. Ya ayo cepetan Bobo Boy saya. Ya Bobo Boy Api, aku bakalan bawa alien ini keluar. Nah ini teman nih, sekarang ini aliennya itu sudah dibawa keluar nih sama Bobo Boy Cahaya. Yaudah kalau gitu itu Bobo Boy Cahaya, coba kamu periksa alien ini deh. Ini aliennya udah mati atau masih hidup sih? Bentar dulu nih, aku coba periksa. Sepertinya alien ini tuh masih hidup loh Bobo Boy Api. Dia masih hidup? Ya Bobo Boy Api, soalnya denyut tadinya itu masih berdenyut. Terus gimana nih Bobo Boy Api? Kalau dibiarin di sini, kita gak bisa ngobatin alien ini nih. Wah bener juga ya teman-teman. Kalau di sini juga kita gak bisa ngobatin alien ini nih. Ya udah ya Bobo Boy Api, kalau gitu mending kita bawa alien ini ke rumah sakit aja. Mudah-mudahan kalau dibawa ke rumah sakit dia bisa cepet sadar. Tapi kita bawa alien ini ke rumah sakitnya itu naik apa nih? Sedangkan mobil kita itu lagi dibenerin tuh sama Bobo Boy Tanah. Ya kita bawa ke rumah sakitnya itu digendong aja Bobo Boy Api. Gendong? Emangnya kamu kuat ngegendong alien ini sampai ke rumah sakit? Ya kalau cuma gendong alien doang mah aku kuat Bobo Boy Api. Padahal itu rumah sakitnya itu jauh loh. Ya gak apa-apa jauh juga. Ya udah yuk Bobo Boy Api kita berangkat sekarang. Soalnya kasihan nih. Ya yaudah deh kalau gitu kita bakalan bawa alien ini ke rumah sakit nih. Ya udah kalau gitu cepetan tuh kamu gendong alien ini. Iya siap Bobo Boy Api, aku bakalan gendong nih. Nah ini temen nih, sekarang ini aliennya itu sudah digendong nih sama Bobo Boy Cahaya. Yaudah yuk kalau gitu sekarang kita harus pergi ke rumah sakit nih sebelum hujan. Wah bener nih, sebentar lagi bakal hujan. Iya bener. Ayo cepetan sini itu Bobo Boy Cahaya. Iya aku lari nih. Oke mantap. Ayo cepetan ke sini. Iya sabar. Ini kan aku lagi ngegendong alien. Ini ada beca loh. Kebetulan banget nih di sini ada beca. Ya udah kalau gitu mending kita pinjam becanya ke bapak-bapak di sana yang lagi mancing. Ya udah deh kalau gitu ini Bobo Boy Api bakalan pinjam beca ini nih. Nah kita bakalan pinjam ke bapak-bapak ini ya yang lagi mancing nih. Pak. Ya ada apa, Dek? Bapak masih lama gak, Pak, mancing di sini, Pak? Ya, Dek, Bapak masih lama. Emangnya ada apa, Dek? Ini, Pak, aku boleh pinjam beca Bapak dulu gak, Pak? Sebentar, Pak. Emangnya Ade mau pergi kemana, Dek? Aku mau pergi ke rumah sakit, Pak. Bentar ini kok, Pak. Oh, Ade mau ke rumah sakit ya? Tapi beneran, Dek, Ade pinjemnya itu gak bakalan lama. Ya, Pak, beneran, Pak, gak bakalan lama, Pak. Oh, ya udah kalau gitu Bapak pinjemin deh, tapi nanti balikin lagi ya, Dek. Ya, Pak, ya, nanti kita bakalan balikin lagi, Pak. Soalnya kan kita juga lagi camping di sini, Pak. Oh, kalian lagi camping. Terus di sebelah mana? Itu Pak tuh, sebelah sana Pak. Oh yang ada tenda itu ya Dek. Ya Pak. Oh ya udah kalau gitu Ade hati-hati ya, becanya jangan sampai rusak. Ya Pak, tenang Pak. Ini becanya dikasih pinjam sama bapak itu ya. Ya nih akhirnya dikasih pinjam. Udah yuk kalau gitu itu aliennya mending simpen di sini aja nih. Oh simpen di belakang. Ya ayo cepetan bawa Bobo Cahaya. Ya aku bakalan simpen di belakang nih. Nah ini teman nih, sekarang ini aliennya itu sudah kita naikin ke beca. Oke sekarang Bobo Boy Api naik. Aku naik di mana nih? Mending kamu lari aja deh. Nah, aku lari sih. Ya lari. Tunggu. Eh, mending kamu lari aja, Bobo Boy Cahaya. Bobo Boy Api. Ya, kalau kamu gak nungguin aku bakalan marah nih. Ya deh, ya. Ini Bobo Boy Api bakalan nungguin kamu. Nungguin aku. Jangan marah, jangan marah. Lari gimana sih?
Yaudah kalau gitu cepetan tuh, kamu naik di belakang ya sambil pegangin alien itu. Iya siap Bobo Boy Api, aku bakalan naik di belakang. Nah itu teman tuh, sekarang ini Bobo Boy Cahaya ini udah duduk di belakang. Ayo cepetan Bobo Boy Api, kita berangkat. Ya iya. Nah oke teman, sekarang ini kita itu bakalan pergi ke rumah sakit naik beca nih. Ayo guysnya yang semangat Bobo Boy Api. Ini juga udah semangat nih Bobo Boy Cahaya, lihat nih. Ayo. Waduh. Ayo guysnya yang semangat Bobo Boy Api. Iya. Kita goes. Aliennya pegangin nih, takutnya itu nanti jatuh. Iya, ini aku pegangin kok. Oke, mantep. Kita goes. Wah, Bobo Boy Api, sepertinya ini mau turun hujan deh. Wah, benar nih Bobo Boy Cahaya. Sebentar lagi ini mau turun hujan loh. Kalau gitu, ayo cepetan sebelum hujan nih. Iya. 1 jam kemudian. Waduh, hujan nih Bobo Boy Cahaya. Wah, iya Bobo Boy Api. Awas, hati-hati bawa becanya Bobo Boy Api. Iya, ini Bobo Boy Api bakalan bawanya itu hati-hati ya. Oke, takutnya itu nanti becanya itu kepleset nih teman-teman. Kan gawat nih kalau sampai nabrak. Iya, nanti kita dimarahin nih. Awas Bobo Boy Api. Awas, Bobo Boy Cahaya. Ayo Bobo Boy Cahaya, cepetan ke sini Bobo Boy Cahaya, ayo. Iya, aku dikejar nih. Ini kita mau dikejar nih. Ayo cepetan. Iya, tunggu nih, aku dikejar. Jangan lari. Aku Bobo Boy Api, tunggu. Ayo. Nah, ini Bobo Boy Api bakal nungguin. Kok ini malah mati ya? Ayo cepetan, naik. Bobo Cahaya, aduh. Ini Bobo Boy Api, Ayo, kita harus lari. Maaf, Pak. Barusan itu gak sengaja, Pak. Maaf, Bobo Boy Api. Ini Bobo Boy Api bakalan hati-hati nih. Oh iya, ngomong-ngomong rumah sakitnya itu masih jauh ya Bobo Boy Api. Iya, ini rumah sakitnya itu masih jauh loh. Ini gue becanya itu mau gantian ke Bobo Boy Api. Ah, gak usah Bobo Boy Cahaya. Soalnya ini Bobo Boy Api juga masih kuat kok. Beneran loh Bobo Boy Api, kamu masih kuat. Iya, beneran masih kuat. Oh iya deh, kalau gitu. Tapi jangan sampai nabrak lagi. 2 jam kemudian. Nah ini temen nih, sebentar lagi kita bakalan sampai ke rumah sakit. Oke, di sini kita belok kiri. Hati-hati Bobo Boy Api bawa becanya. Hati-hati nih. Iya, jangan sampai nabrak kayak tadi lagi. Iya benar, jangan sampai nabrak. Iya, kasihan aliennya juga. Nah kita itu bakalan bawa alien ini ke rumah sakit. Nah rumah sakitnya itu ada di sana tuh. Akhirnya kita sudah sampai nih. Ya, akhirnya kita sudah sampai. Kita parkirin becanya di mana? Kita parkirin becanya itu di sini aja deh. Oh, di sini ya. Udah ya kalau gitu itu Bobo Boy Cahaya. Waduh. Ini Bobo Boy Cahaya nyungsep nih teman-teman. Oke, kita bakalan coba berdiri sepedanya. Oke, mantap. Ya udah kalau gitu itu Bobo Boy Cahaya, tolong kamu bawa alien itu turun. Siap Bobo Boy Api, aku bakalan bawa alien ini turun. Nah, ini temen nih, sekarang ini aliennya itu sudah dibawa nih sama Bobo Boy Cahaya. Yaudah yuk kalau gitu Bobo Boy Cahaya, kita bawa alien ini masuk ke dalam rumah sakit. Ya Bobo Boy Api, kita bawa ke rumah sakit. Nah oke teman, mungkin sekian dulu ya video dari gua. Kalau menurut kalian video ini menghibur, silahkan like dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye. Ayo sini Bobo Boy Cahaya, ikutin Bobo Boy Api nih. Ya siap Bobo Boy Api.